Oke guys, jadi kita udah sampai di pelabuhannya. Unit termasuk unit dan upgrade-nya tahun 2015 itu di angka 108 guys. Jadi kalau buat kalian yang mau request seperti ini, kita juga bisa ya guys. Oke guys, selamat datang di video Panala. Di video kali ini kita bakal review satu unit tahun 2015. Ini warnanya red candy, terus juga modifnya kurang lebih sama-sama yang seperti pesanan Pak Hendri kemarin ya. Ini pesanannya Bu Yohana dari mana mas? Bali. Dari Balikpapan. Oke, kita langsung ke unitnya aja. Untuk bagian depan di sini sudah pasang Proji Custom untuk modelnya seperti ini, gitu ya. Terus juga ada dudukan 4 nomor. Ini sudah disertai dengan lampu LED ya. Mantap-mantap. Terus juga towing hook juga sudah terpasang dan lampu DRL. Sama ada fog lampnya, ini model bohlam ya. Gitu, sama sudah terpasang body kit depan. Gitu. Terus juga di bagian depan sini sudah pakai kaca film 3M sama stainless untuk wipernya ya. Oke, kita lanjut ke bagian samping. Oke, untuk bagian samping seperti ini ya. Untuk bagian samping itu dia pakai body kit TRD. Terus juga model velgnya ring 16, velg racing ya. Ini velgnya second, bannya baru guys. Itu untuk lebarnya ini 7 ya, sama rata. Untuk itu sini-sini juga sudah tutup fender dan dikasih emblem VVTI ya. Sama ada cover spion. Mantap, terus juga talang air slim sudah terpasang, sama ada ini sirip hiu yang ada chrome-nya ya di atas. Oke, untuk bagian samping seperti ini, kita lanjut ke bagian belakang ya. Oke, untuk bagian belakangnya seperti ini ya guys, kurang lebih juga hampir mirip sama yang kemarin, cuman sini untuk spoilernya pakai yang model TRD. Gawang sedang aja, terus juga ada sayapnya gitu ya. Terus juga pakai body kitnya sini yang belakang itu drive 68. Cuman knalpotnya satu aja ya guys di sini. Terus logo Vios TRD Sportivo sudah terpasang dan juga ada dudukan 4 tomar, kamera mundur, sama ada sensor parkir guys. Dan ini juga lampu DRL-nya, ini model yang nyala ya guys. Itu oke. Untuk model body kitnya seperti ini, ada aksen warna merahnya juga gitu ya. Oke, untuk eksterior seperti itu, lanjut ke bagian interior ya. Oke guys, jadi untuk interiornya seperti ini, sudah dicat interior sama perpaduan dengan wood panelnya juga sudah terpasang. Terus juga, nah ini bagus guys, backlightnya ini warna hitam, terus juga ada aksen merah, dan di sini di backlight dikasih tulisan nama anak ya guys, Frizzy Faresta. Jadi kalau buat kalian yang mau request seperti ini, kita juga bisa ya guys. Untuk bagian depan di sini juga sudah terpasang deckless double din 7 inch merek Sansui ya. Ini belum yang arut, ini yang biasa. Terus juga setirnya sudah di backlight juga, perpaduan warna hitam dan karbon. Di sini kilometernya di 199.270. Terus juga sudah pakai remote alarm ya untuk kuncinya. Oke, untuk bagian depan seperti itu, kita lanjut ke bagian belakang ya. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini, untuk motif joknya sama saja untuk bagian depan, terus juga tapi untuk bagian belakang jok depan ini dia warna merah guys. Terus juga ada kantongnya, dan juga lupa ini ada power window ya, sudah terpasang depan belakang kiri kanan ya guys. Oke, untuk eksterior dan interior seperti itu. Oke guys, jadi seperti itu untuk unit ini. Ini kita langsung kirim ya untuk ke pelabuhan, terus juga nanti dilanjutkan ke Balikpapan. Ini untuk ongkirnya itu kisaran kurang lebih 4 jutaan ya. Dan untuk harga unitnya ini, unit termasuk unit dan upgrade-nya tahun 2015 itu di angka 108 guys. Termasuk murah ya. Kalau misal kalian yang mau seperti ini juga, monggo silakan. Masuk flash guys. Ini berangkat lagi mas, karena juga Perak juga.
Barang. Siap. Jadi ini ke mana? Kirim ke mana? Oke, guys. Mantap. Jangan-jangan customer-nya sama lagi. Dua, satu-satu ya. Oh iya. Jadi ini kita bakal kirim dua unit juga, peserta Pak Sukres satu sama Mas Dwiko ini satu ya. Oke, ini termasuk full apa? Full upgrade juga ya, Mas ya. Ini termasuk body kit, interior. Mantap. Murah sih untuk harga segitu ya. Oke, guys. Jadi untuk video kali ini kita sampai sini aja, nanti kita lanjut ke pelabuhan ya. Di sana kita serah terima seperti apa. Ikutin terus ya. Salam Vios Timo, guys. Guys, jadi kita sedang dalam perjalanan menuju pelabuhan. Nanti rencana naik kapal feri 7, mobilnya sama Mas Dwiko. Siap. Kita lagi menuju pelabuhan Perak dulu, guys. Nanti unit ini berangkat menuju Balikpapan. Semoga selamat ya diterima sama apa Bu Yohananya. Amin. Siap. Nanti barangkali ada testimoni, Mas. Diminta ya. Mantap. Oke, guys, ikutin terus ya. Oke, guys, jadi kita udah sampai di pelabuhannya. Ini unit Patri sudah siap mau berangkat masuk kapal. Ini masih proses dokumen gitu ya.